رب منشور والبيت المعمور. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya sama dunia seperti seperti musafir yang sedang mampir di bawah pohon, hilangkan penatnya, pergi habis itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat yang mulia, seseorang mukmin harus, orang muslim harus menjadikan dunia ini seperti kamar mandi, seperti WC-nya. Dia datang, selesaikan hajatnya, dia pergi. Dunia cuma begitu saja. Maksudnya, tidak usah terlalu berlebihan. Hajat diselesaikan, penting, kemudian sudah. Gitu. Inna